Shalom, shalom, saudara-saudara seiman yang kami cintai. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih karena kasih setiamu, kaulah Bapa kami yang setia, kaulah sahabat kami yang setia, yang selalu memimpin kami dari hari ke hari hingga pada sore hari ini. Tuhan, kami masih dapat beribadah bersama-sama walaupun lewat online. Salut bungkus rapat kami dengan kuasamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Banyak sobat yang meninggalkan kita. Tapi kita bangga memiliki Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dialah sobat satu-satunya yang setia. Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebentar kami akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Dialah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Setia,
kita dalam segala susahku, selalu tetesan air mata. Kalau badai mengambang dan gelombang menendang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tetesan air mata, kalau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tetesan air mata, kalau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Kalau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau. Selain Engkau Bapa yang baik, Kau juga sahabat yang setia. Di tengah dunia yang tidak ada pastinya, kami bangga memiliki Engkau Tuhan sebagai sahabat, sebagai Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang setia, yang selalu mendengar perintah dan ajaran-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami, punyai kami telinga seorang murid. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita beroleh kesempatan untuk belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, kita sempat belajar tentang Yeremia 13 ayat 1-7 yang berbicara tentang Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk membeli ikat pinggang. Kemudian tidak boleh dicelup air. Kemudian berapa lama berfirman lagi untuk melepas ikat pinggang. Lalu pergi ke sungai Efrat dan sembunyikan ikat pinggang. Setelah berapa lama berfirman lagi untuk mengambil
ikat pinggang yang disembunyikan, dan ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk dan dikatakan sudah tidak bermanfaat lagi, not use, ya useless, ya. Itu sebabnya kita yang lalu sempat belajar setia dari perkara kecil, beroleh kesempatan kepercayaan perkara yang lebih besar, dan diserai tanggung jawab untuk perkara yang lebih spektakuler. Hari ini kita balik mau belajar tentang betapa Yeremia ini mendengar suara Tuhan, lalu melakukan. Sebentar lagi mendengar lagi firman Tuhan, lalu melakukan lagi. Terus beberapa kali. Ya. Itu pernyataan Yeremia, Tuhan berfirman kepadaku seperti itu. Dan kalau dibandingkan dengan Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 10, di situ awal pengutusan Tuhan kepada Yeremia untuk berbicara kepada kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Yeremia. Kalau di pasal 13, Yeremia yang mengatakan Tuhan berfirman kepadaku. Jadi saudara, Tuhan berfirman, Yeremia mendengar dan menyampaikan atau melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya dengan tepat. Pernah enggak kita ini berpikir? Pernah dengar suara Tuhan enggak kita ini? Lalu bisa dengar dengan baik enggak? Bisa ngerti enggak? Ragu-ragu enggak? Atau kita bisa dengar dengan tepat dan kita bisa melakukan dengan tepat? Kalau kita ragu, bagaimana kita bisa melakukannya dengan tepat? Itu kalau punya hati yang taat, apalagi kalau tidak. Padahal ketepatan dengar dan melakukan itu begitu pentingnya. Mari kita belajar tentang hal ini, supaya kita ini ya dalam setiap hari hidup kita, kita merasakan dipimpin, dibimbing oleh Tuhan, baik dalam perkara yang besar, juga dalam perkara-perkara yang kecil. Ya, Tuhan berfirman, berbicara kepada Yeremia, kepada nabinya. Tuhan juga berfirman, berbicara kepada nabi-nabi yang lain, juga kepada umatnya. Kita lihat dalam Ayub pasal yang ke-33 ayat 14 sampai 16. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka melalui teguran-teguran. Dari Ayub 33 ini kita dapat melihat ada banyak cara Tuhan berbicara kepada umatnya, menyampaikan isi hatinya kepada umatnya. Ya, lewat firman, yaitu lewat suaranya, lewat perkataannya. Tapi dikatakan juga lewat satu atau dua cara. Dalam terjemahan yang lain, lewat cara yang satu atau cara yang lain, lewat beberapa macam cara. Lalu melalui mimpi, melalui penglihatan waktu malam, ketika orang nyenyak tidur, dan ketika orang sedang berbaring di pembaringan, berbaring-baring, ya kelesetan gitu saudaraku ya, ia juga membuka telinga manusia, lalu memberikan tegurannya. Jadi,
kita coba bandingkan juga dengan Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku bicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengata-ngatai Musa hambaku itu? Jadi dari dua bagian ayat dari kitab Yirmia dan kitab Bilangan, kita bisa dapat memetik beberapa poin tentang cara Tuhan menyampaikan isi hatinya. Yang pertama, Tuhan bilang berbicara, berfirman. Ya, berbicara. Nah, kalau berbicara, kita mendengar, gitu ya. Mendengar ini ada yang audible, ada yang tidak audible. Lalu Tuhan bicara pada manusia melalui mimpi. Juga melalui penglihatan pada saat malam, lebih kadang-kadang diistilahkan sebagai kayal malam. Kadang juga lewat beberapa kejadian. Lewat beberapa kejadian. Tuhan bisa pakai apa saja atau siapa saja sebagai fasilitator untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Kemudian cara Tuhan menyampaikannya, tadi dikatakan muka dengan muka, bukan dengan teka-teki tapi dengan terus terang. Jadi cara Tuhan menyampaikan bisa terus terang, bisa dengan teka-teki, bisa dengan perumpamaan. Dan juga kalau kita lihat di Yirmia 13 tadi, pasal 13 ayat 1 sampai 7 tadi, Tuhan menyampaikannya dengan sepotong-sepotong-sepotong yang sebetulnya enggak, Yirmia tidak ngerti apa maunya sebelum perintah, potongan-potongan perintah itu tuntas. Setelah tuntas, baru Yirmia itu ngerti kalau Tuhan nyuruh dia beli ikat pinggang, pakai ikat pinggang, lepas ikat pinggang, sembunyikan lepas ikat pinggang, dan diambil lapuk. Nah, itu Yirmia baru ngerti ada pesan bahwa jika umat manusia, khususnya dalam hal itu bangsa pilihan Yehuda dan Israel, tidak melekat pada Tuhan, maka useless, tidak ada gunanya, sia-sia hidupnya. Tapi kalau di Yirmia pasal 1 ayat 1 sampai 10, di situ Tuhan jelas menyampaikan bukan sepotong-sepotong, tapi menyampaikan visi misinya, menyampaikan keinginannya, rencananya secara keseluruhan kepada Yirmia, bahwa Yirmia disuruh ke bangsa-bangsa, dipakai oleh Tuhan ke bangsa-bangsa, kerajaan demi kerajaan, dan Tuhan pesan kepada Yirmia untuk dia tidak usah takut karena Tuhan akan menjadi pembela dan selalu akan menyertai dia. Saudara, dari sini jelas ya, kita nanti akan lihat ya satu-satu seberapa nututnya kesempatan kita baca. Nah, kali ini kita akan lihat tentang pesan Tuhan, suara Tuhan yang audible. Apa sih audible itu? Kita akan belajar. Saudaraku, tentang suara, tentang bunyi, ya, itu buat kita sehari-hari sudah sangat lazim. Ya, baik itu bunyi suara kita sendiri, bunyinya pusmeong, bunyinya orang bernyanyi,
bunyinya musik. Sampai kalau di rumah kita, sesebelah kita, tetangga kita ada bangunan, proyek pembangunan, suara dum-dum itu sering kita dengar. Dan tiap hari kita ini berurusan dengan bunyi atau suara. Sangat akrab dalam kehidupan hari-hari kita ya, tentang bunyi itu. Tapi kita harus tahu, yang bisa kita dengar, bunyi yang audible itu adalah bunyi yang bisa kita dengar. Itu adalah yang berfrekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya, bunyi itu gelombang yang dihasilkan oleh sumber suara, ya, baik longitudinal maupun transversal, yang merambat melalui media, baik itu udara, zat padat atau zat cair, air, gitu, saudara. Itu suara. Nah, suara yang bisa kita tangkap dengan telinga kita, telinga jasmani kita, adalah suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Ini gambarnya, Anda bisa lihat. Kemudian yang di bawah 20 Hz, ada suara enggak? Di atas 20.000 Hz, ada suara enggak? Ada. Jadi dibagi tiga macam, saudaraku ya. Di bawah 20.000 itu disebut infrasonik. Lalu audiosonik, dan yang di atas 20.000 adalah ultrasonik. Anda mungkin bingung yang disebut ultrasonik itu yang gimana? Yang di bawah 20 Hz. Ya, itu biasanya kalau kita dengar gempa, lalu suara gunung berapi, kita enggak dengar. Untuk bisa dengar, untuk bisa merekam, untuk bisa tahu, digunakan alat namanya seismograf. Lewat seismograf ini, suara gemuruh di bawah gunung berapi itu bisa kita tangkap untuk memantau seberapa bahaya keadaan gunung berapi tersebut. Demikian juga kalau kita ke kebun binatang, saudaraku ya, ke kebun binatang, lalu kita lihat gajah. Kalau singa, macan, kera, teriak-teriaknya Anda bisa dengar. Tapi gajah, ya, mungkin sekali waktu keluar suaranya. Tapi komunikasi antar gajah itu gimana kira-kira? Nah, ini menggunakan infrasonik ini, saudaraku ya. Infrasonik ini adalah cara menyampaikan berita lewat jarak jauh, gelombang lewat jarak jauh. Salah satu cara untuk gajah bisa berkomunikasi antar gajah itu infrasonik. Anda sudah kebayang ya? Anda pernah tahu seismograf ketika para ahli merekam gelombang yang terjadi di bawah permukaan bumi ini. Angin topan ketika sebelum mendekat, saudaraku ya, itu juga ada suaranya, tapi suaranya infrasonik di bawah 20 Hz. Nah, yang di atas 20.000 Hz itu namanya ultrasonik. Ultrasonik ini, ya Anda bisa bingung, tapi kita ternyata belakangan teknologi ini maju, sehingga kita ini bisa tahu, Anda pernah USG, nah, yang hamil barangkali, USG diperiksa lewat alat ultrasonografi. Ultrasonografi itu direkam, kemudian bisa tahu bayinya hidup,
bayinya mati, bayinya ada kelainan detak jantung. Nah, yang lazim kita sebut USG, saudara. Itu ultrason di atas 20 ribu Hz. Suara ini, suara ultrason ini juga digunakan, yang pakai suara ultrason ini ngengat, gitu ya, kelelawar. Makanya peka, dia kayak punya anten gitu, saudaraku ya. Itu pakai ultrason, dia cuma nangkep suara, kadang kelelawar, apalagi kalau pagi matanya enggak kelihatan. Tapi lewat suara dia bisa memantau apa yang ada di sekitar ini. Nah, terlebih kalau Anda tahu ikan paus, ya, itu pada saat musim kawin, ikan paus di bawah sana, saudaraku, itu nyanyi. Ikan paus ini suka nyanyi dan nyanyiannya katanya sih luar biasa. Dengan suara apa? Di bawah itu gelap, mereka enggak bisa lihat. Komunikasi mereka bisa dijalin lewat nyanyian ini. Bahasa mereka adalah bahasa nyanyian. Ya, nyanyiannya ini dengan suara ultrason ini. Jadi jelas kriterianya manusia bisa dengar audible. Itu kalau suaranya 20 sampai 20.000 Hz. Di bawah 20 dan di atas 20.000 Hz, kita tidak bisa dengar. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, jadi Tuhan pakai suara berapa frekuensinya, berapa Hz ya? Ya, minggu lalu itu kita sempat dengar, bagaimana bisa sempat belajar bagaimana Tuhan manggil Samuel, orang yang belum pernah mendengar suara Tuhan. Audible itu jelas audible. Karena ketika Samuel dengar suara namanya dipanggil, Samuel lari kepada Imam Eli, pembinanya. Sekali, tidur lagi. Kedua kali dipanggil lagi. Ketiga kali dipanggil lagi. Nah, kalau bukan seperti suara yang didengar lazimnya manusia, mungkin larinya Samuel beda, bukan lari ke Imam Eli, tapi mungkin bisa lari terbirit-birit gitu, saudaraku ya. Tapi ini jelas suara seperti suara manusia, audible. Kita tidak tahu yang Yeremia dengar itu audible atau tidak. Tuhan bisa pakai infrasonik, bisa pakai ultrasonik. Lalu Anda mungkin tanya-tanya, lu kok kalau pakai infrasonik atau ultrasonik, kenapa, bagaimana caranya Yeremia ini bisa menangkap suara Tuhan? Nah, secara kepada Samuel, Tuhan berbicara audible. Jadi jelas, makanya Imam Eli akhirnya setelah ketiga kali Imam Eli mengerti kalau Tuhan sedang memanggil dia. Padahal hari itu, zaman itu, firman Tuhan jarang. Karena orang Israel, terutama keluarga Imam Eli ini, sudah undur, sudah kurang menghargai kekudusan Tuhan dengan berbagai perbuatannya. Nah, kalau kita bertanya-tanya, Yeremia ini dengar suara ultrason, ultrasonik atau audiosonik atau infrasonik, ya, ayat yang kita baca tadi di dalam Ayub 33 ayat yang ke-16, Tuhan sanggup membuka telinga manusia. Dan seperti diberi shock gitu, shock terapi, sehingga manusia ini bisa nangkep teguran-teguran atau peringatan-peringatan. Artinya, saudara, kalau bisa membuka telinga manusia, Tuhan ini bisa mengatur tentang berapa Hz, mungkin infrasonik, mungkin ultrasonik, tapi mungkin juga audiosonik. Biar audiosonik, kalau di ayat yang ke-14, Allah berfirman dengan satu dan cara yang lain, dengan satu cara dan cara yang lain, tapi manusia tidak mendengar, terjemahan lain. Di terjemahan baru, tidak memperhatikan.
biar pakai audiosonik. Kalau tidak mau memperhatikan, ya tetap tidak bisa dengar. Makanya ada ayat yang lain yang mengatakan, kamu punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Punya mata, tapi tidak bisa melihat. Di terjemahan bahasa lain, kamu mendengar, tapi tidak bisa mencermati apa yang dikatakan. Artinya ya lewat gitu saja. Sekarang ini musimnya audio. Audiosonik ini dibenahi. Makanya alat-alat audio begitu bagus-bagus ngatur lewat apa? Sistem dikasih filter, ditambahi bassnya, dikurangi apanya, suaraku. Biar diatur sebagus apa. Di gereja sekarang kan diatur pakai suara yang bagus supaya kerasan, supaya ulem suaranya. Tapi biar diulemi, biar apa? Kalau tidak mencermati, ya enggak bisa dengar. Kayak lewat, angin lalu yang lewat begitu saja. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kiri. Itu sebabnya saya ingat pada salah seorang almarhum pendeta yang sering kita undang, Bapak Yusak Kaleb Lukas Yo Kalok, yang telinganya satunya kecil dan nutup. Dia bilang, saya bersyukur kepada Tuhan biar saya punya satu telinga kini, karena dengan satu telinga cuma bisa dengar, enggak bisa ngelepasin keluar, katanya gitu. Dan memang ayat mengatakan dengar-dengaran itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Artinya mendengar, memperhatikan, menyimak, lalu melakukannya itu jauh lebih baik daripada ya suara yang di audio yang kayak apa. Tapi ingat sekali lagi, kalau Anda tanya gimana caranya hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan itu mendengar suara Tuhan, adakah itu audible? Saya bilang ada yang audible, tapi ada yang enggak. Saya, pengalaman saya mendengar suara Tuhan, suara yang audible itu sesekali, mungkin dua kali, sekali dua kali. Yang lain enggak audible, saudaraku, tapi bisa nangkep. Bisa nangkep, enggak tahu itu ultrasonik atau itu infrasonik, saya juga tidak tahu. Tahun lalu ketika suami saya sakit dan dirawat dari rumah sakit, pindah rumah sakit, di rumah sakit yang ketiga, itu baru masuk sehari. Besoknya suami saya minta pindah. Saya bilang, aduh aku capek tiap hari antri di UGD dari pagi sampai malam. Hari ini kamu sabar, tunggu di sana ya, besok aja tak pindahkan ke rumah sakit lain. Anda tahu, saya rada merasa ada bahaya yang sedang mengancam kalau dirawatkan di rumah sakit itu. Tapi, saudara, saking capeknya, saya enggak mau. Maksudnya, saya tunda jadi besok, hari ini waktunya istirahat. Anda tahu kira-kira 11:30 siang, 11:30. Ya, itu enggak audible, jelas tidak audible. Tapi suara Tuhan itu seperti ya ini, menyentakkan, ya, mengejutkan. Ketika saya leyeh-leyeh, capek, ngerasain capeknya, ada suara yang jelas menyentak saya dan katakan, berangkat rumah sakit, urus, pindah hari ini juga. Dan selanjutnya, saudaraku. Saya ini karena kelesetan ya belum cepat, belum siap-siap apa-apa. Akhirnya saya lompat bangun, cuman ganti aja. Dan saya berangkat ke rumah sakit. Tapi kalau Tuhan suruh, Tuhan itu sungguh membantu ketika kita taat. Anda tahu di rumah sakit, wow, saya enggak kepikir kalau 11:30 itu bisa beresin administrasi untuk mengeluarkan pasien. Demikian juga
rumah sakit yang dituju. Jam 11:30 saya bisa minta, hari itu rumah sakit penuh semua, saudara. Tapi ada kenalan dokter, bukan karena dokternya, karena campur tangan Tuhan ketika kita mendengar suara Tuhan, lalu melaksanakannya. Tuhan ikut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Rumah sakit yang dituju bukan sepi, bukan tidak ada pasien, penuh. Tapi luar biasa, 11:30 Anda yang pernah punya pengalaman ngurus bayar di rumah sakit. Di rumah setiap hari kalau bayar di rumah sakit itu dari pagi sudah minta nota, rincian. Belum tentu jam 11, jam 12, jam 1 keluar. Pernah saya minta hari ini, kemarinnya saya minta hari ini keluarnya jam 9 malam rinciannya. Itu mujizat. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang atur segalanya. Semuanya diatur. Jam 11:30 saya berangkat dari rumah. Kira-kira ya 1/4 jam sampai di rumah sakit. Jam 12 kurang 1/4 itu sudah bentar lagi waktunya orang istirahat. Nggak mau ngitungin, saudara. Tapi sebelum jam 2 bisa selesai administrasi dan saya bayar urusan ambulan dan lain sebagainya. Tuhan beresin semua. Jadi bukan audible. Yang jelas bisa menangkap suara Tuhan. Kita harus bisa memastikan suara Tuhan apa bukan. Kalau bukan bisa enggak karu-karuan kita nanti gitu. Itu sebabnya belajar, saudaraku. Ya mari kita belajar apa pentingnya kita butuh bimbingan, pimpinan dan tuntunan suara Tuhan. Ini bukan terbersit di pikiran, bukan. Jelas suara yang menghentak saya untuk berangkat. Yeremia ini berulang kali disuruh sama Tuhan. Dan jelas dia katakan, Tuhan berfirman kepadaku. Kita enggak tahu yang Yeremia ini pakai suara yang gimana. Kalau yang Samuel kita jelas tahu, itu audible. Ya, itu audible. Nah, saudaraku, mari kita lihat ayat demi ayat ya. Di sini dikatakan ayat 14 dari Ayub 33. Karena Allah berfirman dengan satu, dua cara. Di terjemahan yang lain dikatakan Tuhan berfirman dengan cara yang satu atau cara yang lain. Bahkan ketika manusia tidak mengenali kehadirannya. Ya. Kalau di terjemahan baru dikatakan tetapi orang tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Di The Message ini nulis ketika orang tidak mengenali kehadirannya. Tidak ngerasa noblas, tidak kroso apa-apa. Ya, terjemahan yang lain juga katakan, lewat beberapa cara Tuhan berkata-kata, berfirman kepada manusia. Namun tidak diperhatikannya. Manusia ini seringkali mengabaikan suara Tuhan. Bisa jadi memang tidak dengar suara, tidak sadar akan kehadirannya. Artinya frekuensinya tidak dipodokno. Nah, kalau Tuhan, dengan cara gimana Tuhan itu membuka telinga manusia? Ya ayat 16-nya, Tuhan membuka telinga manusia. Menyamakan frekuensinya, saudaraku. Ketika frekuensinya sama, dengar tidak dengar, ya tahu. Bahwa ada pesan Tuhan. Lalu berjaga-jaga untuk punya frekuensi yang sama dengan Tuhan. Caranya gimana? Ya kita harus dekat dengan Tuhan. Selalu ada komunikasi. Kelihatannya enggak bareng. Kelihatannya enggak ada sapa-sapa. Tapi dalam hati kita terus ada komunikasi. Bisa dengar. Itu sudah terbuka telinga rohaninya. Anda pernah terus dalam hidup ini punya kontak, punya komunikasi dengan Tuhan. Kalau jaringannya sudah dibuka, frekuensinya sudah sama, ya Anda tidak mungkin keliru dong. Sering kan kita kalau di jalan, kita setir mobil sendiri, saudara. Saat setir mobil Tuhan bicara banyak. Kita mungkin sambil setir bisa sambil nangis, melelehkan air mata. Bukan air mata sedih, bukan karena frustrasi. Tapi lelehan air mata ini
ketika Tuhan mengatakan, aku mengasihimu anakku. Ada banyak kata-kata Tuhan yang ingin disampaikan kepada Anda dan saya. Buka telinga rohani. Izinkan Tuhan membuka telinga rohani. Supaya frekuensi kita dengan frekuensinya Tuhan terus sama. Terima kasih Tuhan. Mungkin Anda cuma ngucap, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, terima kasih Tuhan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membuat frekuensi kita. Daya tangkap frekuensi kita, telinga kita itu sama dengan Tuhan. Karena frekuensi kata-kata kita, ucapan syukur kita itu juga sampai. Itu kayak di upgrade gitu saudaraku ya. Sehingga bukan lagi 20 sampai 20 ribu hertz. Nggak tahu berapa, tapi yang jelas Tuhan sanggup mengatur segalanya. Membuat telinga rohani kita terbuka. Nah, dikatakan di sini yang kita belajar dengan satu dua cara. Ayat lain dengan beberapa cara. Di The Message dengan cara yang satu maupun dengan cara yang lain. Bahkan sampai ketika orang itu tidak mengenali kehadirannya. Tuhan tuh kalau hatinya itu rindu untuk bisa tetap punya komunikasi yang baik dengan kita manusia, khususnya umatnya dan anak-anak kesayangannya. Saudaraku, Adam Hawa dicipta itu segambar dengan gambar Allah. Dan tiap hari Allah mengunjungi Adam Hawa. Adam Hawa hafal banget dengan derap kaki Allah, derap langkah kaki Allah. Artinya dia hafal, saudaraku, akrab dan ada komunikasi yang baik. Memang kalau dibuat serupa, tujuannya adalah salah satunya adalah supaya punya komunikasi yang baik. Tapi sayang, dosa sudah membuat komunikasi ini tertutup. Dosa sudah memberikan batasan-batasan sehingga seringkali kita ini tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, lalu bagaimana kita bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan? Kita akan bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan kalau kita bisa dengar suara Tuhan. Tapi suara, saya pernah hadir di satu seminar yang ya pesertanya para hamba-hamba Tuhan cukup senior. Apa yang terjadi? Ada banyak di antara mereka yang ngomong, gimana caranya mendengar suara Tuhan? Saya belum pernah dengar suara Tuhan. Saya mau tanya bagaimana caranya Tuhan bersuara. Nah, seperti itu, saudara. Hatinya Tuhan sangat rindu. Ayo berusaha untuk menyamakan frekuensi supaya bisa jadi sama dengan frekuensinya Tuhan. Yeremia 35 ayat 3 sampai 4 ya. Sejak dari tahun ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Nya, yakni nabi-nabi-Nya, tapi kamu tidak mau mendengarkannya dan memperhatikannya. Jadi, saudara, betul loh ayat 14 tadi, dengan macam-macam cara. Dan bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Bahkan ini dikatakan sampai 23 tahun lamanya. Ini zamannya Raja Yeremia, Nabi Yeremia, yaitu zaman tahun ke-13 Raja Yosia sampai pembuangan. Sampai masa pembuangan, sampai di tempat pembuangan, sampai Yeremia mati di Mesir. Berapa kali orang Israel mendapat peringatan Tuhan, mendengar suara Tuhan, tidak dirungokno, tidak diberi perhatian, saudaraku ya.
di Yeremia saja, ya kita lihat bagaimana Yeremia itu sejak di Fatsal 1 ayat 1 sampai 10 itu dikatakan Tuhan akan mengutus Yeremia ini untuk datang bukan saja ke Yehuda tapi sampai ke bangsa Moab, bangsa Filistin, ke bangsa-bangsa, di kerajaan-kerajaan. Beberapa khotbah yang lalu sempat kita lihat bahwa Yeremia ini punya akses yang sangat mudah untuk masuk di istana-istana kerajaan. Saudaraku, kita lihat di, nanti Anda baca di ya setelah selesai ini kalau ingin tahu Anda bisa baca ya. Bagaimana di Fatsal yang ke-11 Yeremia ini ketika mendengarkan suara Tuhan ditolak, saudaraku, ditolak, jangan nubuat lagi dengan nama Tuhan supaya kamu jangan mati di tanganku, diikat ya, di macam-macam itu di Fatsal yang ke-11. Di Fatsal yang ke-26 ya, di situ dituliskan bukan cuma Yeremia, tadi kan dikatakan bukan cuma Yeremia tapi beberapa nabi. Nabi Mika zaman Hizkia itu juga diutus kepada bangsa Israel. Nabi Uria, Uria bin Semaya di Kiriat Yerim itu juga diutus, Fatsal 26 ayat 18. Tapi Raja Yoyakin ya, Yoyakin anaknya Yoas itu berikhtiar untuk membunuh. Itu sebabnya Uria ini lari dan dikejar ya, lari dan dikejar. Setelah kejar lari ke Mesir, tapi Yoyakin nyuruh utusan untuk ngejar dan nangkap di Mesir dan dibunuh. Ya. Bagaimana Yeremia juga, saudaraku, di ancam sampai dipenjarakan, dimasukkan ke dalam perigi, dianiaya, saudara, hampir mati. Tapi Tuhan menepati janjinya. Dia memberikan pertolongan yang luar biasa kepada Yeremia. Jadi hari ini kita akan belajar dari Fatsal 33 dari Kitab Ayub. Tuhan berbicara secara berfirman, bersuara kepada manusia. Tapi manusia ini tidak memperhatikan. Ketika kepada siapa Tuhan berbicara melalui mimpi dan bersuara kepada Abimelekh, saudaraku ya, orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak mengerti hadirnya kehadiran Tuhan. Abimelekh ini dalam Kejadian 20 ayat yang ketiga, Abimelekh raja Mesir, ya. Tapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam satu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada siapa saja untuk mengingatkan tujuannya untuk apa. Tujuannya untuk apa? Tidak lain adalah supaya manusia ini berbalik pada langkah. Kalau manusia ini menyimpang, maka supaya manusia ini berbalik kepada langkah yang benar. Hari ini satu pelajaran, nanti kita akan lanjut ya di Kitab Ayub ini bagaimana menangkap pesan Tuhan. Nah, kita hari-hari ini kita belajar untuk membuka hati kita, mengizinkan Tuhan untuk membuka telinga rohani kita sehingga kita bisa menangkap apa saja yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Menangkap suara Tuhan supaya frekuensi kita sama dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Supaya kita bisa berjalan seturut dengan langkah-langkahnya. Mazmur 119 katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya dengan mendengar firman, firman ini menjadi petunjuk jalan, menjadi pemimpin langkah, pembimbing ketika kita melangkah. Sehingga jalan kita tetap di alur rencana Tuhan. Ayat terakhir bagian ini, saudaraku ya, kita akan lihat bagaimana Tuhan mau supaya kita ini
mendengar suara Tuhan. Ada ayat yang lain katakan, hari ini, ketika masih ada dikatakan hari ini, kalau engkau masih bisa mendengar suara Tuhan, jangan mengeraskan hatimu. Mari saudaraku, di zaman yang sudah menjelang berakhir, kedatangan Tuhan sudah dekat ini, kita mau menyamakan frekuensi kita supaya kita mau bisa mendengar suara Tuhan. Saya yakin Anda juga rindu untuk bisa mendengar suara Tuhan. Supaya Anda terpimpin, supaya Anda dibimbingnya, dituntunnya, berjalan di segala rencananya. Karena kita tahu rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Kita berdoa, Bapak, terima kasih buat pelajaran hari ini. Mari Tuhan, ajari kami mempunyai hati yang lembut. Tidak punya pikiran sendiri, kemauan dan kehendak sendiri. Supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pelajaran berikut Tuhan bukakan lebih lagi. Apa saja yang menjadi penghalang. Dan bagaimana kita bisa mendengar dengan cermat. Serta Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman, kita jadi umat yang hidup di dalam tuntunan, pimpinan, dan bimbingan Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati seluruh pendengar, supaya lewat pelajaran-pelajaran ini, semua jadi lebih mengenal dan lebih lagi hidup dalam tuntunan Tuhan. Diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati rumah tangga keluargamu, diberkati telinga rohani dan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami bisa menangkap kehendak Tuhan dan melakukannya, Tuhan bekerja menolong kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.